Ya, ada esok loh, ada teman buka. Ada. Halo semuanya. Pasti kalian semua pada tahu kan artinya Snapchat. Siapa sih yang enggak tahu zaman sekarang Snapchat? Iya kan? Pasti kalian semua bertanya-tanya, "Kak, gimana sih caranya artis-artis atau siapapun yang nge-snap tapi prehand?" Jadi, kalian tenang aja. Aku bakalan ngasih tahu caranya biar nge-snapchat tanpa perlu di press apa dia bahasanya? Di tekannya direndam gitu. Aduh, bahasa Indonesia-nya kan yang keluar. Jadi, aku bakalan ya ada esok loh, ada teman buka. Ya, jadi di sini aku bakalan ngasih tutorial gimana caranya buat nge-snapchat dengan prehands or iOS ya. Jadi yang pertama, kalian harus buka setting atau pengaturan. Yang kedua, scroll ke bawah dan cari kata umum. Ke bawah cari aksesibilitas. Yang keempat, touch. Dan yang kelima, terakhir, kalian pencet tulisan buat gerakan baru. Oke. Selesai di pengaturan yaitu membuat gerakan baru, sekarang buka aplikasi Snapchat kalian, kemudian kalian tekan accessibility touch kalian dan ada tulisan khusus kan di sini, kalian pencet yang itu dan tara ada tulisan SJ, kan tadi aku ngasih namanya SJ, jadi kita tekan SJ. Ini sudah ada yang bulatan ini, kita tarik ke bawah ke shutter Snapchatnya dan tada, it's working. No. Karena tangan aku yang satunya megang HP, jadi satu aja nih. Kalian lihat kan? Berhasil kan? Nah. Yay, kalian semua sudah bisa menggunakan Snapchat tanpa menggunakan tangan. Udah, sampai sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Ini banget, Yulah.